Assalamualaikum, halo semua, ketemu lagi di Dapur Cincah. Hari ini aku mau masak, ini ada 6 buah tahu. Tahunya dipotong kecil-kecil, kira-kira jadi 9 bagian. 5 buah jagung muda atau keputren, ini sisaan dari kulkas tinggal segini. Ini dipotong tipis-tipis aja. Lalu ada toge, ini belinya 2000, kemudian dibuangin ya ekornya. Untuk bumbunya ada 20 buah cabai merah, 6 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Ini semua dihaluskan ya. Lalu ada 4 buah cabai hijau dan 2 batang daun bawang. Ini diiris-iris seperti ini. Minyaknya udah panas, bisa kita goreng tahunya. Ini kita gorengnya setengah matang aja, nggak usah terlalu kering. Kemudian siapkan minyak untuk menumis. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir. Nanti di akhir aku tambahkan garamnya lagi setengah sendok teh. Setelah bumbunya wangi dan matang, masukkan irisan jagung mudanya. Tambahkan dengan sedikit air, secukupnya saja. Ini untuk melunakkan jagung mudanya. Setelah jagung mudanya matang, bisa kita masukkan tahu goreng. Masak sampai bumbunya meresap ke tahu. Masukkan cabai hijau yang sudah kita iris-iris tipis. Nah, setelah semuanya matang, masukkan toge dan irisan daun bawang. Aduk-aduk sampai merata dan ini sebentar aja. Setelah merata, bisa kita matikan kompornya. Nah, ini dia masakan kita hari ini, masakan sederhana tapi enak banget dan pastinya teman-teman suka semua. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan menu di dapur teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.